saya akan ke menuju ke mata air yang tidak pernah kering. Ada namanya, orang mengatakan di sini itu adalah mata air induk. Ya, sampai-sampai biar musim kemarau tidak terlalu musim kemarau tidak kering. Coba kita lihat, guys. Oke. Ini jalurnya, guys. Kita ke sana. Jalan-jalan, guys. Kita lihat pemandangan ya. Coba lihat, guys. Wow, mantap ya. Oke. Saya sudah perlihatkan pemandangan yang diapit oleh gunung-gunung. Dan ini berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Oke, guys, ya kita lihat ya. Airnya begitu jernih. Saya juga sebenarnya tertarik ya, ingin bangun rumah di sini atau villa. Tapi apa boleh buat? Tidak ada uang, guys. Ya cukup mengunjungi. Itu salah satu anugerah yang paling besar dalam hidup kita. Ketika masih diberi kesehatan, kita bisa keliling-keliling, explore sesuatu yang jarang kita temui. Saya mau. Bersih nggak air, Om? Ada sumbernya. Ada sumber. Sepertinya saya mau mandi-mandi, guys. Nah, dari sinilah mata airnya, dari sana dalamnya. Ya, di sini siapa yang mandi 7 minggu selama berturut-turut, insya Allah jodohnya akan segera datang. Coba, guys, ya, banyak explore ya. Mantap, guys. Mungkin lain kali saya mau kesini mandi-mandi deh. Ya, mumpung ada tempat rekreasi ya. Ya, rekreasi gratis. Lagi airnya enak. Mantap. Sambil lihat pemandangan, guys. Ya, coba lihat sana ya, guys. Ya, semua batu gunung ini adalah marmer ya. Hanya ada bekas apa ya? Ada, kita lihat ada bekas sudah dipotong sedikit ya. Itu juga ya untuk melihat motifnya, dan ternyata setelah diteliti motifnya itu bagus untuk jadikan marmer, tapi apa boleh buat karena ini salah satu warisan UNESCO ya, warisan dunia yang dijaga oleh pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi batu itu tidak bisa lagi dipotong dan diapa-apa. Batu gunung ini semua adalah batu gunung kekayaan sebenarnya, kekayaan yang melimpah karena semuanya ini punya motif yang unik ketika dibelah menjadi sebuah marmer. Oke, guys, kita lihat ya. Mantap deh. View-nya bagus ya, pemandangannya bagus. Saya menyisiri sungai-sungai. Ternyata ada rumahnya orang ya. Mantap. Rumah warga ya. Bikin empang di sini, guys. Empangnya lah. Bisa lah nanti. Oh, banyaknya nila. Guys, banyak nila. Sehatnya air di sini.
mantap ya. Coba lihat guys, view-view pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar ya. Tidak kalah viral dengan rumah yang ditawar berapa miliar, 2 miliar lebih ya, yang ada air terjunnya. Sini tidak punya terjun, tapi kalau segi pemandangan ya sangat nyaman. Mantap, mantap. Area persawahan juga. Waduh, ada ikan guys. Banyaknya ikan dibawa. Kayak besar-besar kan ya guys. Ya, luar biasa ikannya guys. Ini view-nya ya. Mantap view-nya guys. Mantap. Okay, guys.